Semakin menghampiri hari pernikahan, penyanyi Syahir terpalit kontroversi apabila didakwa gagal menjelaskan hutang RM4,000. Apa kesnya Syahir? Melodi tak nak buat spekulasi. Jom kita dapatkan sendiri penjelasan Syahir Zahwawi. Cerita tu 5 tahun lepas, tahun 2017. Kebetulan waktu tu saya buat comeback yang setelah sekian lama saya senyap. Saya didatangi dan di-offer oleh mereka yang inilah yang sekarang buat cerita ni kan. Di-offer saya untuk sign contract under label mereka. Jadi belum sempat berbincang lagi, ada kontrak, tiada apa-apa. Saya tak kenal mereka. Saya bukan kerana saya sombong, tidak. Saya memang tak pernah tahu pasal mereka. Ada beberapa benda yang saya rasa tak selesa. Yang paling saya tak seronok bila mereka merasakan macam ni. Mungkin saya dah lama tak keluar waktu tu. Untuk menang, ada cara-cara yang Syahir. Jadi mereka nak mengajar. Nak menang, kena mengampu. Kena belikan air untuk juri. Saya bukan jenis macam tu. Kalau juri rasa saya tak bagus, saya kena pertingkatkan ni. Maksudnya saya kena improve lah diri sendiri. Bukan dengan cara saya kena kipas. Benda tu buat saya tak selesa. Dan akhirnya, mereka mula tak selesa dengan saya. Bila mereka dah mula tak selesa dengan saya, minggu ketiga tak silap saya, mereka tarik diri. Keluar invoice. Invoice tu claim kami nak seminggu RM2,000. Ini gaji kami, upah kami. Benda yang tak ada dalam kontrak, tak pernah dibincangkan pun berapa sepatutnya upah dan buat claim macam tu je. Sebab tu saya rasa macam, salah terma yang awak sebut ni. Ini bukan hutang. Awak sepatutnya bincang dengan saya. Dan anda kata betul perlukan upah mengganti duit minyak ataupun usaha kudrat mereka membantu. Kita pun sebenarnya kalau orang tu baik, mungkin lebih kita bagi. Sebagai seorang selebriti, pastinya tak lari daripada gosip-gosip. Cerita-cerita kan, bila dapat tahu tentang cerita ni di saat you nak melangsungkan perkahwinan, bagaimana reaksi pasangan you sendiri? Dekat awal saya berkawan dengan dia pun sudah pesan awal-awal. Saya kata, industri ni kena faham dia ada pancarobat. Once you membina keluarga, kena bersedia untuk menerima lah benda-benda yang macam ni. Jadi dia tak kejut sangat lah. Tapi of course lah, sedikit sebanyak akan mengganggu emosi kan. Saya sendiri pun pernah diuji macam-macam. Jadi sebenarnya ujian-ujian yang Allah bagi tu menjadikan kita lebih. Alhamdulillah lah, mungkin dulu saya berdepan dengan benda-benda macam ni. Kadang-kadang saya malas, saya akan hilangkan diri tu sebab saya malas nak berdepan dengan benda-benda macam ni. Dan ini pun sekali lagi mereka datang ni, saya rasa macam too much. Tu satu. Yang kedua, kesian lah sebab Allah baik tak memberi ketenangan dalam hati dia untuk melihat orang lain bahagia. Kita tak tahu apa niat dia, sebab sebelum ni kenapa tidak je datang berjumpa dengan saya kan. Kenapa nak tunggu majlis saya baru nak ni kan. Apa bukti tindakan susulan daripada you terhadap dia ataupun menyelesaikan cara Syahir sendiri berjumpa dengan dia ke atau bagaimana? Saya benda-benda macam ni kalau awak rasa nak berbincang boleh. Kita tak ada masalah bincang. Saya tak ada masalah. Saya sebelum ni pun banyak je orang yang buat macam-macam kat saya. Bila datang kat saya okey je sebab kita tak suka nak bermusuh-musuh dengan orang. Tapi janganlah mencipta sesuatu tu dengan niat yang tak elok. Kalau kata betul nak tuntut sesuatu, datang untuk berbincang kan. Saya sebenarnya tidaklah nak berdendam, marah sangat tidak. Cuma saya bila ditanya begini, saya perlu mempertahankan dirilah. Kalau awak rasa ada benda tuntutan, sebab kita pun tak nak hutang ni dibawa mati. Anda kata ada tuntutan, insyaAllah boleh berbincang. Kita berbincang secara baik, tapi bukan dengan cara untuk menjatuhkan lah.